Selamat sore, rekan Nusantara. Kami hadir kali ini mempersembahkan sebuah radio fenomenal. Dari ICOM tentunya adalah radio versi tertinggi dari seri 756, yaitu ICOM IC756 Pro 3. Ya, ini penyempurnaan dari 756, 756 Pro, 756 Pro 2, dan ini adalah yang tertinggi. Ya, artinya layarnya sudah, display-nya ya, selain warnanya yang warna-warni, juga lebar, tulisannya jelas, semuanya juga tahan ya. Layarnya 756 Pro 3 ini tidak gampang error. Ya, layarnya ya, bukan display-nya, layarnya itu oke. Okay, ya, display-nya apalagi lebih oke okay lagi. Ya, ini salah satu kelebihan 756 Pro 3. Jadi sudah penyempurnaan. Kalau orang selalu bertanya apa bedanya, ini penyempurnaan. Gitu ya. Jadi purna tugas dari seri 756. Radio ini sudah open frekuensi seperti biasa dari 1 sampai 30 MHz. Anda bebas untuk transmit maupun receive, tentu sesuai kepentingan, kebutuhan dan kompetensi masing-masing. 1 sampai 30 MHz. Kedua, powernya biasa umumnya 100 watt. Kalau ada lebih anggap saja itu bonus. Ya, radio masih genuine aslinya, ya, radio build up dari luar, bukan barang lokal, full original luar dan dalam, kemudian mulus, ya, acetnya asli, semua panel-panel, tombol, switch, apalagi semuanya masih asli, oke. Bahkan ini masih ada plastiknya ya, layarnya ini kalau dikelentek ini sangat bening sekali, tapi sayang ya tuh. Ini masih asli, ada plastiknya agar terhindar dari debu dan goresan kuku. Ya, oke, kita coba saja. Antara lain yang pertama biasa, power kita kecilin. Kita coba antena tuner karena di dalamnya dia dilengkapi dengan internal antena tuner. Ini udah nyala ya. Ini antena tuner, ya, LSB di 7. Oke, Anda tinggal tekan aja ini antena tuner udah nyala. Ini siap, ini tekan. 1, 1.5. 2, ya, hampir 2 detik. Hitungan detik saya ya, kalau hitungan detik benar mungkin 1 detik. Kita coba di tempat lain, oke. Okay. 3 MHz, oke. Okay. Tuner Anda tekan agak lama. 1, ya, 1 ya. Kita naik di 10. Oke. Okay. Tuner agak lama, 1, ya. Semuanya bekerja normal, kembali ke 7. Oke. Okay. Ini ada dua antena di belakang konektor, kita pilih antena satu yang di tengah, yang sebelah sana antena dua. Ya, nah, ini power kita kecilin, gitu, kita besarin, diputar sini, mic gain-nya di sini. Ya, tendangannya, kemudian dicoba di RTTW, ya, RTTW, kemudian FM, AM, FM, ya, 90. 90 kompresor, ini tunernya karena nyala ya. Ya 90 monitor di SSB ya sebentar. Suaranya halo iya, tes percobaan ya. Ya ini 100 ini ya. Oke. Nah, bisa jadi ini kabelnya ya. Kabelnya bisa jadi kadang ya, pengaruh di ini tergantung jumpernya ya, kabelnya ya. Nah, patokannya di radio ini. Monitor kita matiin. Kemudian kembali ke RTTW. Nah, ini 100 lebih ya. Di sini 90, ini 100 ya. Nah, ini 100 lebih. Kemudian FM ini 100, ya 90. Saya curiga kabelnya itu, kecilin dulu suaranya. Kabelnya mungkin mesti kita ganti ya. Lalu AM AM 30, oke. Okay. Kalau CW nanti kita harus menggunakan apa namanya carrier di belakang ya, CW gar ini. Nampaknya kabel jumper di wattmeter saya perlu diganti, gitu ya. Tidak sesuai, beda 5 watt. Oke. Okay. Kemudian kita coba di 10 atau 11 ya. 10-11 ya, nempel di mana itu carrier
So ini di 11, nah ini dia, kita RTTW. Oke, kita coba dulu si W. Nah ini kita udah tempelin si W, nah ini dia, ya 100 ya. Ini si W, nah ini RTTW, di sini 100 ya, 95. 11 tadi udah ini 11 ya, kemudian di 27, ini 28 CW otomatis RTTW ya 100 ya pasti itu. Di 27 nya, nah ini dia 27, oke okay. RTTW 100 ya, FM 100 ya, ini notes kita matiin, oke 100, apa lagi, CW tadi udah ya 100 ya, ini 95, ini 100 ya, oke, kemudian kembali ke 7 CW, oke SSB ya, saya cukup dulu untuk nanti carrier-nya ya. Kemudian ini dual watch tentu ya, split juga main di sini. Nah, split ya, sama-sama 7 gitu. Ya, 14. TX di sini, RX di atas. Ya, ini split. Kemudian ini kembali ke 7. Dual watch bisa dimatikan begini. Itu apalagi TS untuk step ini. Ya, mau cepat, nanti kita mau coba RX ya. Mungkin sore ini udah cukup bagus untuk mencari cepat. Begitu, kalau ini kan di belakang ya, muternya. Oke, terus. Nah, ini untuk memori 98, 97. Ini untuk BBT clear. Ya, nah, ini 0. Notch, diputar. Semuanya normal, oke. Tidak ada kendala. Radio ini dilengkapi dengan DC power kabel custom dan dikasih bonus ya. Ini bonus, bonus mic ICOM original HM58. Bonus ya. Karena pasangannya ini biasanya HM36 ya. Karena kita kehabisan stok, kita kasih bonus. Ini juga lebih bagus sebetulnya sih. Cuma kecil, electric condenser HM58 ya. Gitu loh. Itu saja. Ini sangat terkenal, ICOM 756 Pro 3, familiar di antara rekan-rekan amatir tentunya, sudah bukan sesuatu yang asing lagi. Semoga bermanfaat, terima kasih.